Oke, assalamualaikum, sama saya Manggaban. Hari ini hari pertama setelah 3 tahun saya tak berniaga menggunakan truk. So ini hari yang pertama selepas PKP. Kita akan start berniaga balik. Jom kita rainbow mana tempat yang kita nak jaga ni. Kita tengok macam mana keadaan kita, okey, lain clear ke tak clear. Okey. Jom, hasil barang jadi duit. Jangan kita mengeluh tak ada duit, tak ada duit. Kita ada set, kita buat. Okay guys, jom kita pergi terjah mana tempat kita nak rebo pada hari ni. Hari ni hari pertama saya first nak rebo, nak menjaga tepi jalan. So inilah keadaan truck saya yang agak lama saya sadaikan. Dekat dalam 3 tahun, hampir 3 tahun tak berniaga menggunakan truck ni. So hari ni hari first day yang nak berniaga balik menggunakan truck. So kita nak rainbow dekat dekat kawasan ni je lah. Tak payah jauh. Okay, inilah keadaan dia. Saya set up, sekejap lagi saya akan kemas balik. And then kita akan pergi. Ni truck saya. Ni durian. Sekilo RM14. Nak murah lagi tak boleh. Tapi boleh bincang lah, tengok macam mana. Okay, saya berniaga dekat Desa Pinggan Putra. Dah lepas 3 tahun tak berniaga pakai putra. So inilah dia. Kita buat scan dulu, hidup lagi tak. Dah rosak lah. Tak function pun. Ini grass saya. Dah 3 tahun tak berniaga bagi putra. Truck ni simpan je. Hidupkan rotak je. So sini ramai orang lagi orang berniaga. Okay, alhamdulillah setakat ni dah ada pembeli. Cuma durian je tak ada orang beli lagi. Okay, murah-murah, datanglah. 3 tahun saya tak berniaga pakai truck ni. So saya simpan je. So saya berniaga pada hari ni jam menunjukkan pukul 6 saya datang awal. Okay, tak apa, kita try dulu. Saya berniaga di Desa Pinggan Putra. Ini truck saya. Setelah 3 tahun tak berniaga, ini ada durian. Durian dah terbuka lah. Okay guys, mana yang dekat-dekat sini bersinggah. Ini produk saya, Milo Ice Gaban. Milo Ice Coklat. Setelah 3 tahun tak berniaga. Benda pun tak buat baru lagi. Sebab ini dah 3 tahun ni benda. Ni semua ada. As kepal biasa ada. Oreo ada. Mix ada. Special ada.